Istrinya dengan haul. Tidak setiap orang bisa dihaulkan, karena tadi milad tidak ada syaratnya. Yang penting ada keinginan, ada modal, siapapun dimanapun jadi, yang penting tepat waktu. Karena Rasulullah SAW tiap hari Senin beliau mengadakan milad dengan cara berpuasa. Hadza yaumul miladi. Orang yang mengingat milad, seseorang yang bahagia. Abu Lahab tadi dihinakan oleh Allah, tapi Abu Lahab pernah dipertemukan dalam mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat, "Wahai Abu Lahab, apa yang Anda terima balasan dari Allah?" Kata Abu Lahab, "Saya tidak berhenti bi kulli sa'atin, bi kulli sa'atin, tiap waktu kami disiksa illa yaumal isnin, kecuali hari." Sebab Abu Lahab sanajan izin ka Nabi, ada hari kelahiran Nabi mah dihargai ceurina. Tatkala Abu Lahab sedang ngobrol di depan Ka'bah pada waktu itu, datanglah seorang hamba sahaya bari senyum riang gembira. Cek Abu Lahab, "Wahai seorang hamba saya, ada apa kamu hari ini berseri-seri, bisa seri, bisa tertawa?" "Wahai Abu Lahab, setelah melahirkan Aminah, bayi yang begitu mungil, Muhammad namanya." Harita keneh Abu Lahab mengangkat tangan ngan hanya kal ngadua anak kalatnya ka ujalin ka Allah. Cek Abu Lahab, "Demi kegembiraan kami, aku perdekatkan kamu." Eta Habib diperdekatkan ku Abu Lahab gara-gara bunga nguping kelahiran baginda Rasulullah. Dinten ieu urang